السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ورباطه الكرام wa jamil anbiya wal mursalin wa ali kullin wa asabi kullin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada was salihin wa jami'i sadatina sufiyatil muhakkil jan ulama al amal muslimin wa muslimin wa jami'i ulama islam fil indonesia wa ulama ilah wa awliya ilah alladziina assasu jami'a nadatin ulama al amal indonesia

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا المغوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأمه ومدنا بأسراره بالدارين آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim wa sunanuhu Utawi piro-piro kesunahane wudhu atas miyatu ikum bismillah Kuala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La sholata ona sholat iku maujud liman ketuwe wong la wudhu Aka ona wudhu iku maujud lahu ketuwe man Wala wudhu ala wudhu iku maujud liman ketuwe wong Lam yudkar, lam yadkur kang orang nyebut sepeman ismallahi asmane Allah alaihi ingatasi Man Rawahu Ahmad wa Abu Dawud Pemirsa Media Center An-Nahdoh Rahimahkumullah dimanapun berada Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di kajian kitab Irsyadul Ibad Yang materi kita malam hari ini adalah membahas tentang kesunahan wudhu Ada apa sebenarnya hikmah dibalik uh, eh, disunahkannya wudhu Nah di antara kesunahan wudhu yang pertama ini adalah disunahkan membaca basmalah. Nah, baca basmalah ini eh, sebagai penyempurna dari wudhu itu. Karena baginda Rasulullah SAW menyampaikan sholat itu tidak akan sah atau tidak ter, apa tidak sempurna begitu bagi mereka yang tidak sah bagi mereka yang tidak wudhu jadi kalau wudhunya itu enggak ada berarti sholatnya enggak ada artinya sholat tidak sah manakala tidak berwudhu kemudian wala wudhu lam dan wudhu itu tidak ada dianggap tidak ada wudhu tidak sah wudhunya kalau tidak disebutkan nama Allah karena itulah maka hadis ini memang ada yang menyamakan bahwa bismillah itu wajib berarti kalau tidak bismillah nggak sah wudhunya tapi bisa ada yang 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 muktamad menyampaikan bahwa arti di sini adalah la wudhu itu e, tamah tidak tidak sempurna tentunya manakala tidak disertai dengan baca bismillah ah berarti membaca bismillah dalam wudhu itu adalah menyempurnakan wudhu semua gosul kafah ini muka nuli terus membasuh epek-epek luru. Nah, kemudian yang kedua membasuh dua tapak tangan itu sebelum wudhu. Nah, tentunya itu adalah disunahkan. Semua siwaku muka nuli siwakan bikuli khosinin kelawan saben-saben perkara sing kasar. Illa li soimin kedua kanggone wong sing puasa ba'da zawali dalam sakwise ling sirese ngene. Nah, kemudian yang ketiga ya setelah membasuh kedua tangan ini adalah menggunakan siwak dengan apapun yang kasar ya menggunakan kayu arok itu lebih bagus kayu siwak andaikan tidak ada kayu siwak mungkin bisa kita pakai apapun yang kasar tangan ujung tangan kita yang kasar monggo dari ujung baju kita dari ujung sarung kita monggo ya pokoknya sesuatu yang kasar itu adalah bisa dipakai untuk siwakan mendapatkan kesunahan siwakan nah kesunahan siwakan ini para pemirsa kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergesernya matahari maka tidak sunnah lagi Jadi kalau orang yang sedang berpuasa tengah hari lewat tengah hari bau mulutnya kan sudah nggak sedap tapi tidak nggak usah eh, siwakan sudah nggak disunahkan siwakan ya makanya sampai eh, disabdakan sungguh bau mulutnya bau tidak sedapnya mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum bagi Allah daripada minyak kasturi. Nah berarti uh, itu. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dawu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laulaan laulaan asyukoh, lamun ora yang to berat ingsun ala umati umat ingatase umat ingsun la amartum yaktine perintah sepa ingsun hum ing umat ibi siwaki kelawan uh, siwakan makuli ma wudhu sertane uh, setiap wudhu rawahu Malik wa syafi'i. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, andaikan Aku tidak memberatkan umatku, ya justru Aku akan memerintahkan umatku dengan selalu bersiwak setiap wudhu Jadi Rasulullah ini memiliki eh, apa ya kasih sayang yang sangat luar biasa, ya, sehingga tidak ingin memberatkan umatnya, bahkan walaupun hikmah di balik siwakan itu sangat luar biasa. Akan tetapi kanjeng Nabi tidak sampai mewajibkan. Ya, karena apa? Ya takut memberatkan. Andaikan uh, tidak khawatir aku memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan, aku wajibkan siwakan setiap butuh Itulah kata Rasul. Ya alhamdulillah uh, kita. Uh, apa oleh Rasulullah itu masih disayangi sehingga tidak wajib bersiwakan tapi alangkah baiknya alangkah sempurnanya untuk kita manakala diawali juga dengan uh, siwakan sumal mat madatu makanuli kekemu wal istri syakun lannya sebanyu erong wal mubalagotu lana menemani fihi ma indalam karone istin syak lan mubalagoh lan mat limuftirin kangkune wong sing Oraposo uh, ora posok. Kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung. Dan di apa ya? di uh, diperhatikan sungguh. Dinemen-nemen itu artinya ya ya memang berkumur sungguhan dan membersihkan apa? Uh, Istirahat itu, air-air hidung. Masukkan air ke hidung kemudian di semacam dikorailah begitu kemudian di dikepreskan itu. Nah ini tentunya bagi yang tidak puasa. Kalau yang bagi puasa maka nggak nggak ada kesunahan itu nanti malah bisa membatalkan manakala sembrono. Maka bagi yang tidak puasa maka e, sunnahnya adalah ambil air e, kumur, dikumur masukkan ke mulut kemudian wajam uhuma bisa kemudian disunahkan juga mengumpulkan dua madmadoh dan istinsyak tadi dengan tiga kali cabuan. Jadi Uh, langsung satu kali jauhan masukkan ke mulut, kemudian kita kumur, kemudian sisanya itu adalah dimasukkan ke hidung, kemudian kita gebreskan bersama dengan membuang air di mulut. Itu sunnahnya begitu. Jadi satu satu kali mengambil itu di samping untuk masuk ke mulut untuk kumur juga dimasukkan ke hidung sebagian untuk uh, istinsyak Wal istinsyarulan gebresno nah kemudian setelah dimasukkan ke hidung kemudian ya harus dikepreskan di dikeluarkan itu sunnah justru kalau dimasukkan nanti ya ini menjadi penyakit tapi kalau dikepreskan maka menghilangkan flu menghilangkan banyaklah hikmahnya ketika apa mau berkumur dan kemudian memasukkan ke hidung kemudian kita lepaskan itu akan menghindari influenza wamas liroksin lan mengusap uh, sekapihani sirah jadi juga disunahkan uh, seluruh kepala itu dibasuh ya sehingga ini tentunya bagi mereka yang tidak punya tidak punya rambut lebih enak yang gundul yang kolontros itu lebih enak tapi ketika punya rambut maka tentunya bagaimana ingin meratakan itu maka basuhan itu nanti setelah basuh itu kemudian di rambut dikebelakangkan kemudian langsung dikembalikan ke depan setelah ini berarti adalah uh, meratakan seluruh kepala wal lan kopeng loro yang dalam wa bautina yang termasuk membasuh telinga ini sunnah ya, sehingga nopo ya tengen lah istilahnya ya luar dalam kemudian dibasuh nah, ini ini sunnahnya begitu wa tahlilu sya'rin lan nyelanyelani rambut kasyifin kan ketel min lihyatin saking jenggot wa lan uh, godek jadi termasuk menyelanyelai rambut yang andaikan kita ada apa uh, jenggot yang tebal kemudian mulai dari sini godeknya ini ya yang ditarik tepi ini tebal sampai jenggotnya tebal maka itu diselas-selai itu sunnahnya begitu Wah iliyada ini lan trici tangan loro bitas biki kelawan rancang. Nah ngapu rancang itu artinya apa? Ya di sela-sela itu. Ya, juga begitu di rancang begini. Di apa? Diselipkan. Jadi eh, di antara dua jari dibeginikan terus di rancang bahasa tasbik. Warna lan sekel loro min asfalin sangkengisor. Nah kemudian untuk Bagaimana dua kaki juga sunnah dibasuh juga dengan tasbih, tapi dari bawah. Makanya sunnahnya dari sebelah kanan dulu dengan gini, kemudian dari bawah. Kemudian yang di sini juga dari bawah, bukan dari atas. Itu sunnahnya begitu. Uh, terus pakai bikin sir, pakai jentian. Jadi untuk bikin siriyadihi kelawan jentian di tangan wong, al jadi dari bawah menggunakan ini untuk disela-selai kakinya mulai dari kanan sampai kiri. Begitu. Kalau dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah apa di hikmah dibalik nyelanyelani itu semuanya? Ata tekoni eng engson sopo jibril jibril ini kata Rasul. Fakolal makol dahulu sopo jibril ida tawat ta nalikane wuduk sopo siro fakolil makol nyelanyelani siro lih yataka eng jenggot iroh ibnu abi Shaybah. kemudian rasulullah ketika wudhu didatangi oleh jibril dikatakan hei kalau kamu wudhu silahkan selah selai itu jenggotmu nah, ini menurut hadis riwayat ibnu abi Shaybah. wa <Sess> kola kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khalilu bayna asobi ikum nyelang nyelang nolos iroh antarane pilot trici iroh layu khalil mora bakar nyelani allah sallallahu alaihi wasallam bayna bayna indram antarane asobe Binari kelawan geni Ayo sela-selai itu di antara dua tangan dan kakimu. Maka Allah tidak akan menyela nyelai di antara dua tangan atau kaki tadi dengan dengan api. Artinya kalau kita sembrono kemudian di antara dua tangan atau kaki tadi sampai ada sesuatu yang tidak terkena basuhan, maka bisa-bisa nanti dibakar oleh api neraka. Makanya kata Rasul ketika kita di, kami, kami kita diperintahkan untuk menyela-nyelani uh, jari tadi supaya apa supaya oleh Allah nanti tidak diselas-selai jari itu dengan api Sumakola kola sinten uh, malaikat Jibril Sumakola summa kola mokodawu sinten kanjeng Nabi wailun lil aqob minan nar ciloko kanggeni wong sing tak sempurna wudhu eh daging nerokor wahudha ini wadhalika uh, apa Uh, durahukut, durahukut, ini tahu sih ini jadi sampai Rasulullah mengatakan celaka bagi mereka yang wudhunya tidak disempurnakan wudhu uh, ya hanya me badu ito, wajah nggak rata kemudian tangan hanya separuh lah ini kaki lah ini berarti kan al akob seperti itu jadi tengah-tengah nah itu celaka bagi mereka yang wudhunya nggak sempurna makanya sebaiknya kita sempurnakan laksanakan kesunahan-kesunahan sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil dari uh, kesunahan tadi wadal kul ilan terus ngosok-ngosok anggota badan. Jadi sunnahnya lagi, ya ini di, tidak hanya disiram tapi di, di, diratakan dan digosok-gosok. Itu sunnahnya begitu. Ya, nah tentunya ini apa hikmahnya dengan menggosok anggota badan itu? Ya kita ingat uh, hadis Nabi yang mengatakan bahwa Innakum satu muhajjalin Kamu semuanya nanti akan digiring di akhirat itu dengan kondisi uh, apa anggota wudhunya itu menyala nah berarti kan ibaratnya lampu kalau kita gosok berarti kan kotorannya hilang berarti kan terang itu nyalanya ya sama dengan anggota wuduk kita kalau kita uh, gosok maka ini nanti akan menjadi menghasilkan lampu yang lebih terang ketika di mahsyar sangat kita butuhkan seperti itu eh uh, way itu ngucap sopo mutawaddi salasan kelawan kaping telu akhir rohin dalam akhir wudhu mustaqbilan halimah dibilang kiblati maring kiblat rofi antur halinga kat ya tahi ing tangan loro ne mutawadi wabasorohulan ing berninggali e, mutawadi diangkat dilasak mi maring langit walau akmalan senacan wuto ngucap doa setelah wuduk jadi sunnahnya lagi itu adalah membaca tiga kali doa wuduk dibaca tiga kali akhir e, setelah selesai wuduk dengan menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan kemudian pandangan mata itu menghadap ke langit menghadap ke atas nah walaupun buta tidak bisa melihat tapi disunahkan kita tetap menengadah ke tangan ke, ke atas apa yang dibaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ja'alni minat wa ja'alni minal mutatahhirin subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallama tasliman kasira. Ya, ini doa yang begitu panjang. Ya, kalau udah hafal ya sehafalnya saja. Terus setelah baca doa asyhadu an la itu selesai wa yaqra rabb yang mengucap sopo sapa mutawaddi inna anzalnahu Eng lafat inna eng ayat inna anzalnahu ila akhirih ya inna anzalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya dibaca ba'dahu dalam saat musa doa setelah wudu kadzalika kayak mengkono salasan dibaca tiga kali inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf syahr Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dibaca tiga kali. Qala dawu sitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa. Nah ini. Jadi ini apa hikmah di di balik kita e, melaksanakan kesunahan doa setelah wudu. Kemudian ditambah inna tadi. Ini ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kajian Nabi pernah uh, bersabda man tawad doa utai siapa yang wangi kubudu atau wad doa wudu siapa man alfa asana mukan terus bagus si siapa man alu doa yang wudu eh sumaro fa mukan mengangkat man basorhu yang paling aleman ilah sami maring langit sumar kolam kolam mengucap siapa man ashadu alla ilah ilallah wahdahu ilah akhirih kemudian membaca doa itu ashadu alla sampai selesai tadi apa yang akan diberikan oleh Allah futihat moko dibuka lahu ketuwe man tawad doa opo sing dibuka sama niatu abwa bin jannah opo wolu piro piro lawange pintu surga. jadi membaca doa itu bisa membuka delapan pintu surga Ya kudu kang bisa mlebu sapa man min ayyiha saking endine samaniah syaa'a kalb sapa man rawahu muslim. Jadi bisa apa Masuk ke surga lewat manapun Yang dikehendaki Gitu Ini bagi mereka yang nyempurnakan wudhunya Kemudian mau berdoa tadi Luar biasa hikmahnya Makanya hal-hal yang sunnah yang kecil ini Monggo kita ikhtiar untuk kita laksanakan Walaupun mungkin tidak bisa tiga kali terburu Satu kali tapi minimal jangan sampai Usai wudhu kemudian tidak berdoa Wa dawu sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa faqala ba'da faraghihi subhanakallahumma ila utai sabane wong ku tawaddoa wudu sapa man ba qol faqala mukon dene ngucap sapa man sapa man ba'da faraghi dene sak usiran bagi man ngucap subhanakallahumma wa bihamdika anni atubu ilaik di subhanallahumma wa bihamdika inni atubu ilaik hanya itu yang dibaca terus apa manfaatnya kutiba moko uh, ditulis sepeman fi rikin ing dalam Yang uh, dalam apa ya marmer Sumajaala ja'ala fi yang moko nuli terus uh, fi, fi, rokin dalam godong apa-apa nge sumanya uh, dalam uh, lengser falam Yukasar uh, yukasar moko ora dipecah opo Uh, barang mau tulisan mau ilah yang kiamati termukul maling kiamat wahul hakim. Nah artinya apa? Barang siapa wudhu kemudian setelah wudhu dia mau membaca subhanallah kalau bihamdika maka uh, tulis uh, apa bacaan itu akan ditulis di uh, sebuah daun begitu yang kemudian daun itu dimasukkan ke uh, sesuatu yang bisa di apa disegel begitu semacam kayak celengan begitu yang kemudian itu tidak akan pernah dipecah kecuali nanti di hari kiamat yang tentunya ya istilahnya panene celengan kita dengan membaca Subhanallah dan seterusnya tadi itu nanti di akhirat baru kita bisa nikmati wa dawu dawusopo sinten kanjeng nabi man koro asulota ina anzalnahu nahu utai sabanewang iku kora angucak surota ina anzalnahu nahu surat ina anzalnahu nahu di asali wudu ing sak sak wang mantune wudu eman. marotan kelawan sepisan karena mau ke orang sebab mana termasuk kalau yang jujur jujur jadi bahkan Rasul menyampaikan barang siapa membaca surat inna anzalnau dengan menghadap ke langit tadi satu kali saja maka dia eh, tergolong orang-orang yang sedikit apalagi kita baca tiga kali sangat luar biasa Waman koro aha man koro utai sama nih wong kungucac sepeman haeng uh, surat inna anzalnahu nahu marotai ini kelawan kapeng pindo. Kau tiba mungkin ditulis sepeman videoanis suhade dalam catatan Wong sing mati syahid. Jadi kalau baca dua kali itu bisa ditulis termasuk golongan kita orang-orang yang mati syahid. Uh, kemudian man koro aha utai sama nih wong koro amocac sepeman haeng inna anzalnahu selasan kelawan badeng kaleng telu. Hasyara maka bakal ngiring Allah malam biak para nabi imam Nah Kemudian yang eh, Ada hikmah dibalik kita Membaca eh, surat Ina anzal tadi Kalau kita baca sekali saja Kita sudah tercelap golongan orang-orang yang siddikin Dibaca dua kali kita termasuk Orang-orang yang mati syahid Golongan orang yang mati syahid Kemudian sampai kita baca tiga kali maka kita akan digiring bersama para nabi. Sangat luar biasa hikmah yang ada di dalam kesunahan-kesunahan wudhu kita. Nah, karena itu tentunya yuk kita berikhtiar. Ya, sekecil apapun sunan itu ikhtiarkan untuk selalu dilaksanakan karena apa? Ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, berikutnya watas liso kulen lan ngaping teloni masing-masing. Jadi masing-masing itu hanya jangan hanya sekali tapi langsung masing-masing tiga kali basuhnya tiga kali masuk wajah masuk tangan tiga kali kemudian kepala juga tiga kali seterusnya itu membasuh tiga tiga itu sunnah watawajuhulan madzub lil kiblat wal kiblat fikulin fikulin yang dalam masing-masing jadi menghadap kiblat di masing-masing gerakan tadi ya waktu baca apa wajah yang menghadap kiblat terus pokoknya pokoknya selalu menghadap kiblat itu juga disunahkan wa qornun niyati lan Yang akan niat di awali sunani kelawan pertama ni piro-piro sunnah. al mutaqat dimati kang wis dingin Alangus gus lil wajhi ngareaken mbasuh wajah li supaya diganjar sapa wong alaiha ing atase qornun jadi, e, sunnahnya lagi adalah bagaimana niat wudhu kita itu dibarengkan dengan pertama kesunahan yang terdahulu. Kesunahan yang pertama itu, apa kan e, baca bismillah itu kan ya, yang kemudian setelah baca bismillah, kemudian baca e, apa, <kuh> baca e, apa, melaksanakan basuhan kepala apa wajah basuh wajah ya berarti bagaimana kita bisa membarengkan niat yaitu dibersamakan dengan e, membasuh wajah dengan sempurna tadi nah ini akan mendatangkan pahala watalah fudulan akan biha kelawan niat siron kelawan alon alon juga disunahkan juga kita untuk melafalkan niat dengan pelan pelan tidak usah keras keras nah wow itu wudhu kayak anak tk saja ya tetap, Yang paling tidak, nama itu Ada seterusnya, wata'ahudul wata wudunilan ngati-ngati, lempitan-lempitan. Jadi, andaikan kita orang yang gemuk, kemudian berlapis-lapislah dari anggota wudhu kita, maka itu hati-hati. Itu lapis-lapisan itu jangan sampai ada eh, lipatan di tubuh, kemudian yang tidak terkena air. Wakada, al muk demikian juga di apa ini tengahnya mata ini almuk ini adalah tengah mata ini perhatikan juga khawatir ada tidak terkena air kemudian wali hadi dan pengelirik dari mata yang sebelah ini alihal yang ini kanan kiri kemudian almuk itu adalah yang biasa goni ketek yang di sini yang di tengah itu Nah, itu supaya apa dibersihkan bisa babati kelawan titi penuting jadi ketika wudhu sempurnakan juga wudhu kita kemudian dengan mata ini juga diginikan sampai Nah, sampai pinggir-pinggirnya begini. Ini adalah mug, ini adalah lihat. Ya, ini juga mug, ini adalah lihat begitu. Idalam yakun nalikane ora ono fi himadun karune mug lan lihat opo romasun romadun opo belek. Ya menau kang nyegah opo romat wusul al mai masuk e banyu ilal mahalli maring panggunane ma. Wa ila lamun ora lam yakun berarti ono beleke wa fawajibun maka wajib. Jadi sunnah Ya, diginikan itu manakala memang tidak sedang ada beleknya sedang bersih, tapi ketika sedang ada beleknya yang nemblok, ya berarti ini wajib malah diginikan digini supaya apa memastikan bahwa semua anggota tubuh sekecil apapun yang wajib eh, terkena air wudhu itu ya semuanya terkena makanya dikatakan, kalau memang ada kotoran di mata, maka itu wajib itu hukumnya eh, apa eh, ya nyela nyelai atau apa ya ini ya, memperhatikan di uh, tepi tepinya mata ini wahdul ma'il wajihilan berikutnya sunnah lagi joko banyune wajah bikafihi kelawan bikafahi kelawan maul wajih maan hale bareng jadi sunnahnya lagi kita wudhu itu adalah ambil air itu bareng seret bukan kok kemudian kanan dulu kiri dulu enggak jadi kita bareng biar biar gitu sunahnya atau kalau pakai keran ya berarti ya langsung bareng itu sunahnya begitu jadi mengambil air wajah itu dengan kedua tangan itu yang sempurna ya kemudian uh, diusapkan uh, wadamu lato orang nemplokake maul wajhi bihi kelawan kafaihi jadi tidak kemudian diciprat-cipratkan ini tidak jadi langsung disiramkan gitu dengan dua tangan disiramkan bukan kok diciprat-cipratkan gitu kayak <coughs> walbidah atilan sunnah manen di si fihi entelema untuk biaklahu kelawan anggota dubure man jadi disunnahkan juga mendahului eh, anggota wudhu itu yang diambil yang yang atas dulu ya kalau kita mau basuh wajah berarti yang atas dulu kalau kita mau basuh apa Tangan berarti yang atas mana, yang atas dulu ya, berarti siku-siku dulu ya, bukan kok ujung tangan dulu begitu. Jadi sunnahnya begitu ya. Wah, yang dalam tangan loro, wali celanira bil asobi kelawan piro-piro otriji. Jadi kalau tangan itu yang didahulukan adalah ojarinya. ya. wa balan senajan ngesoakan oleh hingga tasi mutawati sopo guru sopo jadi walaupun disiramkan orang maka tetap kita didahulukan atas nah kemudian tangan dan kaki itu dengan jari-jarinya itu yang diutamakan walaupun disiramkan orang wafir roh silan kesunan ngusap sirah bimukod damihi kelawan ya ngarpe sirah jadi artinya wajah pun tuh yang yang dahulu yang didahulukan kalau kita mau ngusap kepala ya, maka ada yang dulu kan yang di depan, bukan kok dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang, baru dibalik menggosret gitu. Ya, wa itulatul gurutilan nyempurnokno anggota badan sing wajib diasuh, wa tahcililan tahcil. Artinya uh, apa gurron itu gurroh itu artinya wajah ini supaya disempurnakan semuanya ya mulai dari tempat tubuhnya rambut ini sempurna itu jadi itu itolah itu nanti dipanjangkan artinya ya disempurnakan semuanya ter, jangan sampai kemudian pas-pasan jadi dipaskan semuanya nah kemudian termasuk ujung tangan dan kaki juga begitu tidak terlalu ke atas tapi tidak terlalu ngepres jadi disempurnakanlah begitu itu namanya gurun uh, uh, muhajjalin itu artinya yang itu Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati satamil umat engsun iku yud'auna bakal diundang sapa umat-e yo wal qayyami dinul kiamat ghurron mencorong wajah-e mencorong tangan lan sikile." Min asril wudhi krono saking labet-labet wudhu. Jadi Rasulullah sampai mengatakan, "Nanti umatku akan diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah di hari kiamat, dalam kondisi nanti wajahnya itu bersinar, berseri-seri, bersinar, bahkan kaki dan tangan anggota wuduknya itu juga bersinar juga." Gitu lah, kenapa? Karena memang itu ya sudah sering terkena air wuduk. Nah, berarti semakin sempurna wuduk kita, ya semakin teranglah penerangan yang dari wajah dan tangan kaki kita seperti itu uh, berikutnya famanistatoa ayuti lagurotau faliyafal utai sabenong iku mampu sepeman ayuti ayuti lan mitun lawakan sepeman gurotahu eng Uh, wajah iman faliyaf al bukhoh pecik melakukan sepeman rumah husyai konten. artinya ketika memang ke, uh, bisa wajah ini bisa disangat disempurnakan ya lakukan itu. Nah, nanti karena apa ini sebagai kayak sukley di, di di, di mahsyar nanti kayak sukley bisa menerangi diri sendiri wa qolalan dawisitun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tablugul hilyah minal mukminin hesu ya berlogul wudu ya jadi nyampailah eh, apa perhiasan bagi orang-orang mukmin sekiranya wudunya itu juga nyampai artinya eh, perhiasan yang luar biasa sebagai orang mukmin itu akan diberikan sempurna eh, sekira wudhunya juga sempurna. Ru'ahu Muslim. Wataya munulan sunnah mene serbatengen. Jadi pertama, mendahulukan kanan. Itu juga disunahkan. Walwila ulan nuli-nuli. Jadi terus-menerus itu juga sunnah. Walaupun sebenarnya, andaikan tidak sunnah itu boleh juga. Ya andaikan kita, ya nyobalah lah. Mau pergi ke ke Probolinggo. Oh, jadi niat ambil air wudhu di alun-alun di Masjid Agung. Setelah itu kemudian basuh basuhan pertama, kedua. Setelah itu kemudian nanti untuk basuh tangannya itu di Kedung Jajang, umpamanya. Oh, setelah itu berangkat lagi nanti basuh kepalanya itu di Kelaka. Nah terakhir basuh kakinya itu di Probolinggo. Itu sah walaupun terpisah-pisah. Cuman sunnahnya itu adalah terus-menerus belum sampai kering ya sudah di lanjutkan di eh, kewajiban berikutnya untuk dibasuh gitu. Itu namanya wila. Watar lumilan sunnah menenggal omong-omongan. Jadi makroh eh, makruh kita sambil wudhu ke omong-omongan. Jadi harus kita hindari kesunahan di dalam wudhu kita menghindari ngobrol. Wal isti'anatilan jaluk tolong juga minta tolong itu juga makruh. Kujalannya sudah kuat. Kalau sih kuat kenapa harus minta tolong? Watan syif watan sifulan nyerbeti ya termasuk eh, apa ya mengusap mengelap bekas anggota tubuh kita itu adalah eh, apa di, di harus ditinggalkan. Ya artinya eh, Sunnahnya itu ditinggalkan. Jangan sampai diusap-usap gitu. warna warnafdulan ngipat-ngipatno. Jadi atau tidak di apa diserbeti tapi dikipat-kipatno itu juga E, harus ditinggalkan Haitar e, kun nafti Nah bila hajat itu tanpa hajat Ya kalau ada hajat selak mau apa Mau tayamum apa-apa gitu Ya berarti ya e, Kan hajat untuk bersih Ya berarti ya, boleh di e, Serbeti tadi Watawakor rosyasilan Ngerakso cipratan-cipratan ya, Maksud sunnah lagi ketika Nyiprat-nyiprat e, mungkin bagaimana kita bisa jaga itu Wahat umalannya leh perkoroh yang tarifulan kan apa nyawok sepo man minhu sangking mak nyaleh noan ya minhu sangking arah tengen liman waman perkoroh sibuk ya sub bukan ngesokno sepo 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 uang minhu sangking mak an ya sari sangking arah kiwan liman jadi ketika kita sendirian kejeding kita nyebuk berarti ini kalau kata sendirian nyebuk sendiri maka kita dari kanan, itu ya. Tapi manakala kita disokkan orang jadi orang yang membasuh kita berarti kan kanannya orang yang bantu kita berarti ya sebelah kiri untuk kita sebelah kiri karena apa bagi yang bantu kita yang menyiramkan ke kita itu kanan karena itu namalah tayamundah kalau kita ya sendirian berarti yang kanan nah, tapi ketika disiramkan orang berarti kan dari kanannya mereka ke kita berarti kita kiri gitu. wasyur bulan ngombe min fadli wadu ihi saking kelebihane banyu wudhu iman jadi sunnah sisa air wuduk kemudian kita minum itu sunnah ya, ya itu kalau jidik pribadi lah kalau jelek umum mungkin ya gak pati teko wal ijtihadulan nama-nama fi'is bagi wuduk yang dalam nyempurnakan wuduk juga ya oh, sempurnakanlah wudhu termasuk doa-doa juga dibaca semuanya mesti luar biasa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawasiin Rasulullah la yas big abdun alwudu'a illa ghafarallahu ma taqaddama Orang yang Ora nyempurna sapa sapa amdun sapa kawula al ing wudu illa ghufira kecapo disepuro lahu kaduwe abet apa ma dosa takoten sing ngene apa ma mintan saking dosane man. Pemata akhir dosa jadi e, menyempurnakan wudhu itu tidak ada yang menyempurnakan kecuali dapat ampunan dari Allah dari dosa yang sudah lewat dan dosa yang belum dilaksanakan sangat luar biasa sempurna sempurnanya wudhu seperti itulah janji dari Allah waroshimain nyiprati banyu baina izari izari hindram antarane izare sewe utawa kasarungiman eman wudhu kabada istinja ini koyok sakwu se istinja. Jadi kita disunahkan juga ya bekas-bekas yang tadi ya cipat cipati yang untuk memastikan kesuciannya. Kala Dawis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atani Jibril tekon yang insun sopan Jibril Jibril fi awal lima itu kaitan berkorau awu hakang bos ma no wahyu sopo sopo Allah ilaiya maring insun fa alama mau kemuri sopo Jibril ini insun alwudu ayngwudu jadi pernah aku didatangi Jibril ketika pertama kali aku dapat wahyu, kemudian aku diajari untuk wudhu oleh Jibril. Falama farago maka nang sak usih rampung uh, apa wudhu, al wudhu wudhu akhoda moko ngalap sapa Jibril gurfatan ing uh, gurfah ing ing uh, kamar apa uh, ing sak minal mai saking banyu falad jabiha furja uh, farjahu moko kemudian bersihakan sapa Jibril fi, fiha kelawan gurfah Farjahu ing kemaluan Artinya apa Di apa di cipratno gitu ya Maka di cipratno Jadi eh, Yang diajari oleh Jibril kepada Rasulullah itu Ketika selesai wudhu Kemudian mengambil satu air lagi Kemudian itu di ciprat-cipratkan Ke eh, daerah kemaluan Dan eh, pakaiannya Rupahu Ahmad wal Hakim La mashun rokobah Rokobah sunnah ngusap gulu waktu doa ilan dungo setiap anggota badan itu tidak kesunahan makanya itu diantara di para ulama doa ketika kita basuh wajah ya Allah mau wajhi ya matap ya dan seterusnya itu 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 tidak sunnah ya tapi ya boleh tentunya tapi tidak ada kesunahan karena memang tidak ada dalil yang ditemukan bahwa itu Rasulullah menjalankan itu tapi para ulama-ulama ahli tasawuf tentunya bisa memanfaatkan apa yang ia usap dengan doa tertentu tadi. Amma hati suhuma fa mauduun. Nah, maka ini menyampaikan ada pun hadis eh, apa hadisnya mashur rokobah wadu al aqdo ikum mauduun fa mauko ikum maudu uh, ausadi iku uh, duduk fihi utowo banget lemai eh, uh, hadis mau. Falayuk malu muka orang kalau di lakoni apa bihima kelawan loro mau. Jadi bahkan menurut uh, Sohibul Kitab ini Zainuddin Al-Malibari bahwa untuk doa-doa di antara wudhu itu itu hadisnya itu bisa dikatakan modu atau sangat lemahnya maka menurut beliau tidak usah diamalkan ya kan tapi ya tidak ada jeleknya lah kalau kita ya sambil berdoa ya Allah ketika membasuh tangan ya Allah berikan catatan amalku dengan tangan kanan ini ya Allah jangan berikan dengan tangan kiri ya Allah itu kan alangkah sebenar alangkah baiknya sebenarnya karena apa ya eh, apa penuh dengan doa penuh dengan pengharapan karena hakikatnya yang akan memberikan keberhasilan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala demikian pemirsa MCN rahimakumullah penjelasan kita di malam hari ini tentang eh, apa hikmah dibalik kesunahan wudhu mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari apa yang kami lakukan Sehingga ketika sempat yuk kita lakukan bersama. Nah, sehingga semakin sempurna untuk kita dan hikmah di balik itu kita bisa mendapatkannya terutama demi eh, kebanggaan dan kebahagiaan kita ketika nanti kita menghadap suan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nas'aluka na'udzu bika min syarri anfusina wa min syarri amalin nah'lam tuilahi min walhamdulillahi rabbil alamin rabbana fa'alna bima a'lamtana rabbiyal alimin ladzi yanfa'una rabbifaqina wa faqi ahlan wa qurabatinana fi dinina rabbifaqina wa'alimtuma tar tadimika qawlan mafiq karuma wa anzil kulaha ima. daima ulama rabbana atina fiddunya dia wa wakin ada benar. wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh